Maka saya kembali kepada Bang Ucup tadi, bagaimana video-video memang banyak ditemukan adanya tasahul fiddin, adanya berlonggar-longgar di dalam persoalan agama, apalagi dalam rangka beliau mengendorse atau dalam rangka mempromosikan bisnis-bisnisnya, mempromosikan adanya upaya usaha-usahanya, mempromosikan adanya konsep sedekahnya atau penawaran-penawaran sedekahnya, itu terlalu berlebihan. Salah satu contoh sebagaimana berikut, beliau kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berbicara seolah-olah Allah ini adalah temannya. Bahkan jauh daripada itu, Bang Ucup ini menganggap kurang lebihnya seolah-olah Allah ini adalah pesuruhnya. Benteng akidah masuk angin, benteng akidah ketemu Yusuf Mansur, benteng akidah dikasih uang Yusuf Mansur, atau apalah lah, begitulah ya beritanya kurang lebih. Oke, tadi saya telepon beliau, Ustaz Fahim, saya telepon, saya klarifikasi. Ya intinya alhamdulillah banyak obrolan dengan beliau, dan apa ya, ya pokoknya saya sama beliau tetap baik ya, beliau guru saya. Semoga Ustaz Fahim senantiasa diberikan keberkahan ya, diberikan keistiqomahan. Mungkin dalam waktu dekat sih, kalau tidak ada udur, katanya beliau akan ketemu sama Yusuf Mansur dalam satu konten atau apa, tadi kurang jelas ngobrolnya. Oke, tapi insya Allah ya, insya Allah salam berkah Ustaz Fahim, semoga antum senantiasa dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Ustaz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena saya pikir ini salah satu hal yang harus kita sampaikan, dan ini sifatnya urgen. Apa yang saya maksud? Ketika banyak dari awal Ustaz angkat Ustaz Yusuf Mansur, sampaikan apa yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur tentang bagaimana menipu umat, bagaimana mengelabui umat, bagaimana menjual nama sedekah begini bla 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 bla. Saya tidak merespon dengan begitu sigap, artinya tidak terlalu tertarik untuk membahasnya. Kenapa? Karena ini ketika berkaitan dengan yang namanya dain atau hutang, ini adalah persoalan aib pribadi, dan ini tidak perlu dan tidak boleh kita sampaikan di atas publik. Jadi biarkan beliau sendiri menyampaikan apa yang dilakukannya, melaksanakan, merealisasikan apa yang menjadi janjinya kepada umat, dan biar beliau sendiri menyelesaikan dengan baik. Ini salah satu prinsip kenapa dari dulu angkat Ustadz Yusuf Mansur, ada yang mengatakan Ucup hancur dan lain sebagainya macam-macam, saya tidak meresponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di awal video tadi adalah Ustadz Fahim yang mengatakan bahwa beliau selama ini tidak mau membicarakan masalah Yusuf Mansur karena masalah Yusuf Mansur dianggapnya adalah masalah pribadi. Biarlah Yusuf Mansur menyelesaikan sendiri dengan umatnya. Nah, kemudian saudaraku, Ustadz Fahim merasa perlu mengangkat tentang Yusuf Mansur karena kelakuan Yusuf Mansur dianggap membahayakan eksistensi akhlak, syariah, dan akidah. Maka dari itu, Ustadz Fahim merasa perlu menyampaikan pada masyarakat. Kemarin saya melihat ada video bahwa beliau, Bang Ucup ini, diberi panggung atau berceramah atau menyampaikan, sebenarnya bukan berceramah. Hanya diberikan sambutan sebagaimana seorang muslim, mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Habib Umar bin Hafidh Al-Hafidh, beliau telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim, mendapatkan atau kedatangan tamu yang biasa memegang mic misalkan, yaitu bagaimana menghormatinya, ya kasih mic. Habib Umar dalam hal ini telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menghormati tamu. Bukan pada akhirnya Habib Umar yang dicela, dicerca, dianggap membela atau dianggap sebagai seorang yang bodoh, mohon maaf, dianggap bodoh. Ini adalah salah satu kesalahan fatal, dan ini tidak boleh kita biarkan. Ketika ini mengajak sebuah opini dan mengajak orang lain untuk beropini, akhirnya menjadilah satu opini yang jelek adalah Habib Umar. Meskipun ini adalah gara-gara Ustadz Yusuf Mansur misalkan seperti itu, maka saya sampaikan sekarang pada kesempatan ini, baik, saya akan menyampaikan apa yang terkait dengan adanya ulah Bang Ucup ini. Ternyata memang apa yang sudah dilakukan oleh beliau hari ini adalah efek atau dampak atau akibat dari apa yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.
Beliau tidak bisa menjaga apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salafun salih. Karena kita lihat track record dan latar belakang beliau, kita pun juga tidak jelas. Maka apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bukan berarti saya merendahkan siapa asal-usul dan siapa ayah dan keturunannya Bang Ucup ini. Kalau misalkan itu sesat, sampaikan yang sesat. Malah kalau Anda tidak mengatakan itu sesat, Anda termasuk bagian daripada orang yang sesat. Karena tidak menyesatkan sesuatu yang sesat dan tidak menggolimkan sesuatu yang zalim, artinya tidak berani berkata meskipun itu adalah kewajiban Anda berbicara sebagaimana tuntunan Nabi, qulil haqqa walau kana murran, pahit, pedih, dahsyat, sakit sekalipun, ketika Anda harus berbicara, haruslah berbicara. Bagaimana kita harus menjadi orang yang bijak ketika kita mempunyai masalah, dicerca, kemudian dihujat atau diminta pertanggungjawabannya oleh seluruh bangsa, seluruh umat maksud saya, yang menjadi tanggung jawab Anda, hutang-hutang Anda. Janganlah, kalau bisa, jangan membawa nama-nama besar Habib Umar bin Hafid dengan cara secara tidak langsung sekalipun. Artinya Anda tidak perlu upload itu semua. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Jadi saudaraku, inti pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Fahim adalah tentang Yusuf Mansur yang sekarang lagi mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, dihujat dan dikejar-kejar karena kelakuannya. Janganlah membawa-bawa nama Habib. Inilah yang sedang diprotes oleh Ustadz Fahim. Namun kemudian video tersebut dihapus oleh Ustadz Fahim karena merasa kurang data dan kurang bahan, dan ada yang salah di dalam video tersebut. Makanya Ustadz Fahim merasa perlu menghapusnya. Kemudian hal itu mendapatkan kritik dari berbagai pihak yang menyebut bahwa channel dari Ustadz Fahim sedang masuk angin. Benteng akidah masuk angin, benteng akidah ketemu Yusuf Mansur, benteng akidah dikasih uang Yusuf Mansur, atau apalah lah, begitulah ya beritanya kurang lebih. Dari situ kemudian mulai bermunculan channel-channel baru yang kemudian ikut membahas mengenai Yusuf Mansur, yang kemudian belakangan beberapa menjadi masuk angin gitu. Saudaraku, dari dugaan telah mengalami masuk angin tadi, kemudian Ustadz Fahim melakukan klarifikasi dan penjelasan sebagai berikut. Alasan saya kenapa saya kok take down, saya kok berhenti mengkritik Ustadz Yusuf Mansur. Alasannya adalah karena beliau dengan lapang dada sudah menyampaikan kepada kami secara khusus, kepada Al-Fakir, awalnya melalui pengacaranya, siapa itu, Gus Rofi kalau tidak salah ya, yang ternyata nongolan di TV dan dulu sempat juga kita kritik. Ini yang saya maksud dan ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan secara terbuka kepada Ustadz Yusuf Mansur dan semua keluarga, kami sampaikan mohon maaf. Artinya kami menyampaikan itu semuanya bukan berdasarkan kami benci kepada batiahnya atau tidak suka kepada jisim atau apapun secara kemanusiaan ataupun pribadi. Namun kami semua itu lakukan demi menjaga akidah umat supaya tidak terombang-ambing atau kebingungan di tengah hiruk-pikuk media sosial semacam ini. Jadi saudaraku, klarifikasi dari Ustadz Fahim mengapa dia menghapus videonya yang isinya mengkritik dan meluruskan tindakan Yusuf Mansur karena sudah dihubungi oleh pengacaranya yaitu Gus Rofi dan juga ditelepon langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur, bahkan mereka akan bertemu. Oleh karena itu saya kira semua umat itu menunggu momen tersebut. Kami berharap pertemuan Ustadz Fahim dan Yusuf Mansur itu bisa dipublikasikan secara umum dan banyak media bisa meliputnya. Nah saudaraku, kita menghargai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kita hargai juga pandangan dan juga pendirian dan pilihan yang diambil oleh Ustadz Fahim untuk menentukan posisinya ada di mana. Tapi kami yakin semuanya adalah ingin kebaikan untuk umat. Nah, saya merasa berhasil, artinya merasa berhasil, merasa menyambung sudah terhadap apa yang sudah saya angkat sebagai critical point. Paham ya? Critical point benteng akidah itu bukan persoalan hutang piutang. Bukan hutang persoalan masalah hablum minannas, yang artinya itu adalah tanggung jawabnya orang tersebut, beliau terhadap orang lain.
poinnya saya ketika berbicara, ini persoalannya adalah masalah akidah keimanan umat. Saya sampaikan, Anda dengar sendiri barusan. Apa yang Anda sampaikan meskipun itu berdasar, belum tentu boleh atau tidak selayaknya disampaikan di publik di tengah orang awam. Paling tidak seperti itu. Maka saya sampaikan pada waktu itu kepada si Gus Rofi. Ya. Kemudian beliau ngasih nomor ke saya, tapi saya tidak merespon. Tidak merespon. Kenapa? Karena bukan orangnya langsung yang menghubungi saya. Saya tidak punya banyak waktu untuk berspekulasi ketika ada hal yang tidak terlalu inti, poin. Misalkan orangnya langsung, baru saya respon. Itu masih saya biarkan. Video masih saya biarkan. Kenapa? Karena ini bukan atas nama Bang Ucup sendiri. Nah, bahkan wallahualam kenapa pada waktu itu di awal saya ya sedikit banyak husnudzon saja dikirimi pembangunan-pembangunan gambarnya video masjid apa katanya ya, jadi wah mewah, masjid mewah. Ini uji coba rencana pembangunan masjid. Wow, pamer pembangunan masjid. Nah, kalau menurut kami itu patut diduga kebiasaan Yusuf Mansur dan timnya dengan kelakuan flexing atau pamer, ingin memamerkan bahwa Yusuf Mansur dan tim sudah mampu atau bisa menambah pembangunan masjid yang mewah, yang bagus. Jadi ingin mengatakan itu dana dari umat digunakan untuk membangun masjid. Kira-kira patut diduga demikianlah ya saudaraku. Kami yang menyaksikan, Anda yang menyimpulkan. Saya kemudian dihubungi langsung oleh yang bersangkutan, Bang Ucup, WA, telepon tentang adanya video-video saya. Beliau menyampaikan bahwa terkesan dan merasa mendapatkan nasihat, kemudian sampai mengatakan beliau sampai nangis melihat video saya, katanya begitu. Artinya saya melihat seorang yang secara dasarnya zahirnya beliau mau memperbaiki. Maka dari itu saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini, saya siap dengan siapapun saja, dengan orang murtad sekalipun, saya tidak akan pernah punya rasa dendam. Ya, demikianlah saudaraku, salah satu kehebatan dari Yusuf Mansur dalam melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak-pihak yang telah dianggap berbahaya mengkritiknya. Bahkan tidak segan-segan dia menangis ya. Dan ini sering, adegan menangis Yusuf Mansur sudah tayang, ada banyak jejak digital bagaimana Yusuf Mansur minta maaf dan tidak segan-segan dia menangis, iya kan? Saya berhenti mengkritik Ustaz Yusuf Mansur dalam dua poin itu. Dalam dua poin, soal mimpi, kemudian soal yang sedekah kalau tidak salah ya, video yang sebelumnya itu ya. Dan soal yang dengan Habib Umar. Soal Habib Umar. Kenapa di take down? Karena, coba perhatikan baik-baik. Ini yang mengupload pertama, yang saya persoalkan kan kok ngupload padahal Anda sedang ada masalah, ada kasus. Ternyata setelah dikonfirmasi, yang mengupload katanya diantaranya yang pertama adalah dari Tarim sendiri, keluarganya Habib Umar. Yang saya sangka adalah yang mengupload adalah Bang Ucup, dan itu pun yang di sana yang upload bukan beliau tapi keluarganya, apa anaknya, katanya begitu. Saya dapat dari langsung. Nah, ini salah satu alasannya. Hanya satu video itu saya. Jadi demikianlah saudaraku, video kali ini yang bisa kami sampaikan. Kita semua berharap mudah-mudahan Ustadz Fahim terus memberikan kritikan secara tajam kepada Yusuf Mansur. Kita semua berharap agar Ustadz Fahim kedepannya tetap memberikan kritikan yang tajam kepada Yusuf Mansur sebagai sesama Ustadz. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat semuanya.
Nah, kita berharap Ustadz Yusuf Mansur yang terpenting adalah segera mengembalikan dana-dana umat yang pernah dia pakai untuk bisnis-bisnisnya ataupun untuk kepentingan pribadi. Ya, saya kira itu. Saudaraku, tonton terus video-video dari channel Tanda Kejadian. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Kami berusaha menyajikan agar Anda bisa mengambil hikmah di balik setiap kejadian dan mendapatkan hiburan. Kami ingatkan bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan pembahasan informasi terbaru dari channel Tanda Kejadian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!